Pemirsa, Kanwil Kemenag Kota Jambi mendapatkan kuota tambahan jemaah haji dari pemerintah pusat. Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kemenag Kota Jambi mendapat tambahan kuota 25 orang jemaah haji. Hal tersebut bersamaan dengan Arab Saudi yang menambah jumlah kuota jemaah haji Indonesia sebanyak 8.000 orang. 25 jemaah haji tambahan itu dimasukkan dalam kuota cadangan, sehingga total jemaah haji cadangan Kota Jambi saat ini sebanyak 85 orang. Sementara jemaah cadangan sebelumnya hanya 60 orang. Semua jemaah haji cadangan tersebut diwajibkan untuk melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji. Jika tidak bisa melunasi hingga waktu yang telah ditentukan, mereka akan diperangkatkan pada tahun depan. 85 orang. Untuk yang penambahan? Ya, kita total semuanya penambahan cadangan jemaah haji itu sebanyak 85 orang. Jadi untuk itu, yang 85 orang juga supaya nanti sesuai dengan nama-nama yang sudah ditentukan, sesuai dengan sistem yang ada di Siskohat, nah mereka itu nanti yang akan melunasi. Sementara pelunasan biaya perjalanan ibadah haji kembali diperpanjang hingga Jumat 19 Mei 2023. Hal tersebut sesuai dengan keputusan pemerintah pusat, perpanjangan pelunasan karena masih ada kuota yang belum terpenuhi. Herusha Putra, CTV, melaporkan.